Informasi, Inforia, Islam, semuanya tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Malaysia menghantar 25 belia berkemahiran tinggi untuk menyertai World Skills ASEAN Competition 2023 kali ke-13 yang berlangsung di Singapura selama 3 hari bermula pada 23 Julai lepas. Diadakan di Suntec Singapore Convention and Exhibition Center, Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sakmud berkata, para peserta negara bertanding dalam 16 bidang kemahiran daripada 22 bidang yang dipertandingkan. Kerajaan negeri menerusi Jabatan Pendidikan Melaka akan memperkasakan lagi penubuhan pasukan khas bagi program pembangunan sahsiah anak yang baik lagi cerdik ABC Melaka untuk menangani masalah buli dan kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Justeru Esko Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Negeri, Datuk Rahmat Mariman berkata, pasukan diketuai oleh beliau itu diwujudkan sejak 3 tahun lepas dan turut mendapat kerjasama Polis Diraja Malaysia, PDRM. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak menganjurkan program hijrah asnaf ke Menara Gading melibatkan sejumlah 107 pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM 2022. Antara matlamat utama penganjuran program adalah untuk memberi maklumat berkaitan program pengajian yang ditawarkan oleh institusi Unit KL RCMP, Unit KL MIMET, Kolej Profesional MARA, Kolej Politek MARA, Kolej Kemahiran Tinggi MARA, Giat MARA dan Universiti Sultan Azlan Shah. Tiga juru animasi terkenal tanah air berkongsi pengalaman dan ilmu masing-masing berkaitan industri animasi di Malaysia pada program diskusi digital at PNM 2023 siri kedua Anjuran Perpustakaan Negara Malaysia PNM. Ketiga-tiga juru animasi itu Khairul Rizal Jalani, Muhammad Hafiz Saleh dan Fairuz Effendi Harudin yang mempunyai ilmu dan pengalaman luas dalam bidang berkenaan berkongsi pengetahuan mereka secara hybrid di Menara PNM dan bersiaran langsung menerusi PNM TV Channel. Sementara itu, dalam satu kenyataan, PNM memaklumkan bahawa program bertemakan di sebalik tabir animasi di Malaysia itu mampu menarik perhatian peserta program melalui kupasan serta perkongsian ilmu. Sebelum mengakhiri berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini, ikuti sejenak laporan ringkas sempena Ijtima' Ilmuan Islam Antarabangsa yang berlangsung di Kuching, Sarawak. Teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih rakan tugas di unit berita IKIM. Saya Faiz Dasman untuk lintas langsung waktu ini sempena dengan Ijtima' Ilmuan Islam Antarabangsa 2023 dari Kuching, Sarawak. Pemimpin Islam masa kini perlu mencontohi kepribadian Rasulullah SAW dalam memikirkan masa depan negara dan berfikir dengan kritis dalam menyelesaikan sesuatu isu. Demikian menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Ketua Pengarah IKIM dalam sesi pembentangan sebenar Ijtima' Ilmuan Islam Terbangsa 2023 yang masuk hari kedua hari ini di Dewan Komplek Islam Sarawak di Kuching. Rasulullah itu dapat menyelesaikan masalah apabila diceritakan bahawa Batu Hajar Aswad itu mana jatuh daripada tempatnya. Semua puak-puak tu nak berebut. Maka diambilnya kain itu, dibentangkan dia tak. Maka semua puak-puak sama-sama ambil penjuru masing-masing untuk letakkan. Ini inilah saya panggil pemikiran Rasulullah tu di luar daripada kotak. Dia memikir bagaimana nak menyelesaikan isu tu di luar daripada yang sedia ada. Kerana itu kita mesti melahirkan pemimpin yang memikir luar daripada kotak. Yang memikir 10 tahun akan datang. Yang memikirkan lagi 20 tahun akan datang. Apa akan terjadi kepada negara Malaysia pada 20, 30, 20, 50 dan sebagainya. Beliau membentangkan kertas kerja bertajuk Piagam Madinah Model Perpaduan Malaysia Madani. Ijtima' Ilmuan Islam Antarabangsa 2023 berlangsung selama 2 hari bermula semalam dan bakal berakhir petang nanti. Selain Ketua Pengarah IKIM, pembentangan hari ini turut menampilkan Datuk Dr. Muhammad Abdullah Haji Zaidal, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Perancangan Ekonomi dan Pembangunan dan Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Yusof Osman, Ahli Lembaga Pengarah IKIM. Selain itu, forum bicara adil juga telah berjaya dilaksanakan di Masjid Al-Abiyat Kuching, Sarawak semalam sempena ijtima' ini dengan kehadiran kira-kira 800 jemaah. Sekian laporan lintas langsung bersama saya Faiz Haji Osman dari Kuching, Sarawak sempena Ijtima' Ilmuan Islam Antarabangsa 2023. Kembali bersama rakan segas, Assalamualaikum dan salam hormat.
bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Info Ria Isuri. Kapsul Masa. Pada tanggal 1 Mei dalam tahun 1984, Pusat Khidmat Wanita Wilayah Persekutuan di Sentul, Kuala Lumpur telah dirasmikan oleh Dato' Dr. Ilyas bin Omar, Dato' Bandar Kuala Lumpur. Tujuan utama pembinaannya adalah untuk merancang membangunkan taman asuhan di kawasan rumah bangsa sesuai dan tepat dengan keperluan semasa. Dalam ucapan perasmian, beliau berharap agar pusat berkenaan dapat berperanan sebagai satu pusat yang aktif dalam melaksanakan tugas-tugas yang mendatangkan faedah kepada orang ramai. Pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur atau DBKL menyediakan bantuan untuk melaksanakan program-program yang telah dirancang. Selain itu, DBKL sedang merancang untuk membina beberapa buah asrama dan pusat tempat tinggal bagi menampung keperluan para belia yang semakin ramai berhijrah ke Kuala Lumpur. Mengikut statistik, setiap tahun seramai kira-kira 25,000 hingga 30,000 orang berhijrah ke Kuala Lumpur dan sebahagiannya adalah daripada golongan belia. Setakat ini terdapat sebuah pusat belia di Flat San Peng di Pudu dan sebuah asrama belia di Ceras bagi menempatkan golongan belia yang datang bekerja di ibu kota. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Hentikan penyebaran kandungan berbau insetan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Melaka 89.5 FM. Thank you.
sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona Nizara, Syara Ed Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas Ed Ikim, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Terbiah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh hanya di Ikim, Inspirasi Infobia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 101. Ikim, Inspirasi Infobia Islami. Membuka pertemuan Aspirasi 101 dengan kalimah suci Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Syafiq Saleh. Kita berada di hari ini di Rabu pagi bersamaan dengan 26 Julai 2023. 8 Muharram 1445 Hijriah. Selamat pagi untuk anda. Selamat bekerja dengan cara masing-masing. Semoga kita doakan apa sahaja yang kita lakukan ini ada kebaikan, ada lagi manfaat dalam kehidupan dunia dan juga akhirat kita. Terima kasih tim Warna Pagi yang dah pun temankan anda sebentar tadi. Kita teruskan lagi untuk siaran kita berikutnya. Untuk sama-sama ikuti lagi rancangan Kelvin Bertanya selepas ni. Apa pula soalan yang bakal ditanya oleh saudara Kelvin Q yang akan dijawab oleh Ustaz Dr. HD kita nanti, okey? Dan di awal ni kita sama-sama teruskan lagi bersemangat dan kita kena ingat setiap apa yang kita lakukan, kerja ke, tugasan ke, dalam masa yang sama jaga kesihatan, jaga pemakanan yang seimbang, rehat dengan cukup. Semoga kita dapat buat yang terbaik dalam kehidupan kita, okey? Jom berhibur dahulu bersama dengan Siti Nordiana dan juga Ustaz Syahrizan, lagunya Hasbi Rabi, kekal di IKIM.
perbaikilah ibadah kita dengan mempelajari ilmu dan dapatkanlah ilmu daripada para ulama dan kitab-kitab yang muktabar. Semoga kehidupan kita di dunia yang sementara ini akan diuruskan secara tertib dan secara sempurna oleh Sang Yang Maha Pencipta. Hayati pengajian kitab Matan Al-Zubaid serta kupasan ilmu fiqah meliputi soal jawab berkaitan ibadah bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad Lufi Muharram dalam rancangan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis jam 10.15 pagi. Semuanya di IKIM, Inspirasi, Inforia, Islami. Sempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka, Sarawak Maju Makmur, Majlis Islam Sarawak bersama Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM dan Agensi Kerajaan di Sarawak menganjurkan Ijtima Ilmuan Islam Antarabangsa pada 25 dan 26 Julai 2023 di Dewan Kompleks Islam Kuching, Sarawak. Ijtima yang mengangkat tema Keharmonian Kepimpinan dan Pengurusan Mengangkat Martabat Ummah dirasmikan oleh Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari Penton Datuk Abang Haji Openg. Jangan lepaskan peluang untuk menonton secara langsung majlis perasmian yang akan dibawakan kepada anda pada 25 Julai 2023 jam 3 petang. Anda juga boleh mengikuti acara penuh sepanjang program berlangsung menerusi FB Live di Facebook Institut Kefahaman Islam Malaysia dan laman web TV IKIM di www.tvikim.my. Untuk maklumat lanjut, layari laman web IKIM www.ikim.gov.my. Ikan siakap buah papaya, ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah, menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badri Shah bin Alauddin. Mana di Idaatikum Idaat Mahad Al-Wail Islami Al-Malizi Lembah Kelang 91.5 FM. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Syafiq Saleh membuka tirai pertemuan di Aspirasi 101. Rancangan kita yang pertama di pagi Rabu ini mendengarkan rancangan Kelvin Bertanya. Ha, jom nak ajak anda untuk sama-sama ke YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM. Sebab kita bersiaran langsung di situ, boleh terus tonton di telefon anda ataupun di laptop komputer anda dekat pejabat ke dekat rumah ke, kan. Ha, kita nak sama-sama hadir lagi rancangan Kelvin Bertanya, okey. Like, comment, share banyak-banyak dan boleh berinteraksi dekat situ. Kalau ada learning point yang anda boleh titip-titipkan, letakkanlah di ruangan komen tu. Oh, nanti siapa sangka kalau kita dah buka kembali tengok semula rancangan ini, kita boleh dengar baca lagi apa pengisian-pengisian yang baik yang boleh sama-sama kita adaptasi dalam kehidupan kita, okey. Dan menerusi rancangan ini seperti biasa, kita ada saudara Kelvin Q yang bakal keluarkan soalan-soalannya, kan, dan juga penerangan jawapan yang akan dibawakan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan yang dah pun ada di talian kita. Jom nak mengalu-alukan kehadiran Dr. HD. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat, masya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Terima kasih Doktor. Walaupun di mana berada, kat mana yang dilaksanakan tugasan dakwahnya, tetap kembali juga berada dekat setting kat rumah ke kat pejabat, entahlah kan. Tetap kita dapat berhubung, kan Doktor, bincang-bincang lagi, kan, soalan-soalan yang menarik ini. Sebab kita banyak dapat respon dan juga maklum balas daripada pendengar. Kadang-kadang dah tahu perkara tu, soalan tu, tetapi oh, ingat balik sebab last dengar tentang isu itu dibincangkan mungkin 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Ha, tambah-tambah untuk bulan ni kita sembang, kita bincang, kita berkaitan dengan kalender Islam. Ha, lagilah, kan, kita nak refresh lagi ilmu tersebut. Kan Doktor, macam mana perjalanan jadualnya, okeykah di sana? Masya-Allah, alhamdulillah, kita buat sekadar yang termampu.
dan atas berkat doa sahabat-sahabat semua, insyaAllah semoga Allah merahmati kita semua, insyaAllah. Amin, amin, insyaAllah kan. Harap yang lebih baiklah kan untuk tahun 1445 Hijriah ni kan doktor. Moga kita dapat InsyaAllah penuh manfaatnya. Amin, amin. Okey, dan doktor, jom kita nak mulakan sesi pertemuan ini dengan soalan yang akan dikemukakan oleh saudara Kelvin Q. Jom sama-sama kita dengarkan. Silakan saudara Kelvin Q. Selamat pagi dan salam ceria kepada semua pendengar radio IT, dan juga semoga semuanya baik-baik pada dalam hati, dan juga DJ Syafiq. Okey, soalan ini tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Bila berlaku kejadian gerhana matahari dan gerhana bulan, kita selalu tengok macam saya lah, kawan akan buat suara sunat. Kenapa sedemikian? Apa yang istimewa kalau untuk golongan orang Islam atau Muslim untuk solat sunat ketika berlaku gerhana ini? Adakah kerana ada kaitan dengan kalender ataupun ada amalan? Boleh Dr. Hadi kongsikan kepada pendengar dan juga saya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama ya, saudara Kelvin Q. Alamak kan, style lah dia kan. Simple dan sweet dan padat dengan soalannya. Masya Allah. Okey, doktor, betul apa yang dikongsikan soalan tersebut. Saya pun terfikir juga kan, gerhana, sama ada gerhana matahari, gerhana bulan ke, adakah ada kaitan dengan kalender Islam kan? Sebab bila tengok gerhana bulan, dia akan sampai berpaksi dengan bumi ke kan, dengan pusingan-pusingan yang melengkapi bumi ini. Jadi kita nak tahu juga bagaimana isu ini, adakah juga berkaitan dengan amalan-amalan yang dilaksanakan seperti saudara Kevin Q kata dia pernah tengok ada sahabat dia solat sunat sewaktu gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Jom kita mulakan doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amaba, alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji-pujian, kita serahkan dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang layak dipuji. Dengan izinnya kita dapat meneruskan kehidupan kita. Semoga Allah memberkati segala apa yang kita lakukan dengan kita melakukan ketaatan kepadanya, insyaAllah. Terima kasih kepada saudara Syafiq. Semoga Allah merahmati. Amin. Kan? Semoga Allah meredai, insyaAllah. Dan tidak dilupakan kepada sahabat kita, saudara Kelvin. Semoga sihat sentiasa, sentiasa boleh bertanya soalan-soalan yang menarik kepada kita, insyaAllah. Dan yang paling kita hargai adalah pendengar-pendengar setia Radio IKIM. Tanpa mereka, maka siapalah kami di sini. Betul. Kerana mereka terus support, mereka terus mendengar, insyaAllah banyak perkongsian di Radio IKIM ni boleh dapat kita jadikan sebagai panduan kehidupan kita, yeah, untuk kita kekalkan ilmu, kefahaman dan sebagainya, insyaAllah. Jadi sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, apabila Kelvin bertanya satu soalan mengenai tentang gerhana matahari ataupun gerhana bulan, sudah pasti Kelvin, kita apabila menyembah Allah yang Esa, kita mesti nak tahu apakah kehebatan dan kekuatan. Dalam kehidupan ni, kadang-kadang kita akan lihat kalau orang tu hebat, orang tu kuat, maknanya dia akan kita ikut. Kekuatan itu, kalau ini sistem dunia, kalau kita tengok dulu-dulu sama ada kekuatan tu daripada kekuatan badan dia, daripada kekuatan akal fikiran dia, daripada kekuatan kewangan dia. Maka memang menjadi lumrah kehidupan ni, kalau siapa ada contohnya duit, ramai yang ikut. Kualiti yang ikut tu kita jangan persoalkan. Tu yang orang kata no money no talk. Tak ada duit jangan cakap. Tapi kalau kita ada duit, saudara Syafiq, yeah, semua benda yang tak betul pun boleh jadi betul. Allah. Kadang-kadang begitu. Disebabkan orang melihat duit itu adalah segala-galanya. Yeah. Begitu juga kalau kita lihat kalau di sekolah-sekolah kan, dulu kita pernah sekolah, orang yang ada kekuatan fizikal kuat contohnya, dia akan menguasai. Biasanya begitulah di sekolah-sekolah. Kadang-kadang kalau kita sekolah di asrama, jadi kita minta perlindungan daripada dia. Contohlah kalau mungkin ada benda-benda yang kita tak nak, yeah, laku, maka yang ada kekuatan
yang ada kekuatan ilmu, dia akan kongsikan, dia menguasai. Contohnya di tempat-tempat yang memerlukan kepada ketokohan dan ilmu. Sebab tu bila kita tengok mengenai tentang kekuatan dan kekuasaan, sudah pasti yang memiliki semua ni adalah Allah. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala maha hebatnya Allah, maha kuasanya Allah, mesti ada tandanya. Sebab bila Allah ni maha kuasa, maha agung, maha hebat ni, maha perkasa ni, mesti Allah nak tunjukkan bukti kekuasaan dia. Supaya apa? Supaya kita sebagai hamba, kita tahu bahawa segala perintah Allah, kita kena ikut. Segala larangan Allah, kita kena tinggal. Tetapi sekiranya larangan Allah kita lakukan, kewajipan yang Allah suruh kita tinggalkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala maha hebatnya Allah, Allah boleh melakukan kepada kita seperti mana kaum-kaum yang terdahulu Allah binasakan dan Allah hapuskan. Sebab tu kata para alim ulama, kalau kita lihat dari antara gerhana bulan, gerhana matahari ni, penciptaan alam semesta ni kesemuanya, keseluruhannya sama ada di bumi ataupun di luar daripada bumi, merupakan tanda kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia ketuhanan, sifat Tuhan ni kita tahu Tuhan ni hebat. Kan, Tuhan ni maha maha hebat, maha kuasa, maha perkasa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kehebatan Allah. Sebab tu kalau orang katakan dirinya Tuhan, kan ada orang kata saya ni Tuhan, Firaun. Kalau ialah Firaun kemudian yang mengaku dirinya Tuhan, cuba datangkan sekarang ni siang, pagi ni, cuba datangkan malam. Allah. Takkan ada siapa pun yang mampu untuk nak mendatangkan malam, melainkan dia duduk bawah selimut, gelap. Dia kata, ni dah malam. Itu tak cik. Itu tak cik. Ya, tak boleh. Tutup semua tingkap. Dah gelap, dia kata. Macam yang dilakukan, dilakukan, dia kata, aku mampu untuk menghidupkan dan mematikan. Kan? Allah. Bagaimana Namrud? Dia kata, bagaimana aku, kalau aku nak menghidupkan, aku biarkan dia. Kalau aku nak mematikan, aku bunuh dia. Maka itu bukanlah yang disebut sebagai kekuasaan. Semua orang boleh buat. Jadi kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nak tunjukkan kepada hambanya bahawa dia adalah Allah yang layak disembah dan layak dipuji. Sebab tu sembahan kita, puji-pujian kita layak hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Ibrahim ayat 33. Apa firman Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa sakhara lakumus syamsa wal qamara daimain. Wa sakhara lakumul laila wan nahar. Dan dialah telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu. Allah jadikan matahari, Allah jadikan bulan untuk kita, dan dia beredar atas ketentuan Allah. Tidak ada pun manusia yang boleh merubah kedudukan bulan dan kedudukan bumi melainkan dengan izin Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah menundukkan, maksudnya Allah telah menciptakan malam dan siang untuk kita. Waktu malam kita berehat, siang kita bekerja. Kebiasaannya begitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita mengikut keperluan-keperluan hambanya selaku khalifah di atas muka bumi. Sahabat-sahabat pendengar Radio IKIN, Kelvin yang bertanya soalan mengenai tentang gerhana bulan dan gerhana matahari, kita kena tahu bahawa gerhana ni ada dua. Bila sebut gerhana ni ada dua. Yang pertama gerhana matahari yang kita akan syarahkan nanti. Kemudian yang kedua gerhana bulan. Kalau gerhana matahari dalam bahasa Arab disebut kusuf. Dengan huruf kaf. Kaf, sin, waw, fa, kusuf. Kalau gerhana bulan, dia bukan kaf. Kalau tadi kaf, kusuf, gerhana matahari. Kalau bulan, khusuf, kha. Kha tu macam huruf jim tu, tapi titik mata dia di atas. Khusuf, kha, sin, waw, fa, khusuf. Jadi khusuf dan khusuf. Khusuf adalah gerhana matahari, khusuf adalah gerhana bulan. Yeah. Baik. Apa perbezaannya? Maka kata para alim ulama,
dalam kajian-kajian sains juga mengatakan bahawa kalau disebutkan gerhana bulan ini, iaitu apabila kedudukan bulan, ni boleh tanya Syekh Google lah. Syekh Google dia pandai, kalau kita type gerhana bulan, dia tunjuk dengan segala maklumat, segala gambar kita boleh tengok. Tetapi secara ringkasnya, apabila kedudukan bulan, bumi dan matahari berada dalam satu garisan. Maksudnya bulan, bumi duduk tengah, kemudian matahari. Itu disebut sebagai gerhana bulan. Kemudian kalau disebutkan gerhana matahari, apabila kedudukan bumi itu, dia duduk di awal, kemudian bulan dan matahari. Ha, kalau bulan tadi, bulan, bumi, matahari. Kalau gerhana matahari, bumi, bau bulan, bau matahari. Itu gerhana matahari sebab matahari itu dilindung. Dilindung oleh apa? Dilindung oleh bulan. Begitu. Jadi, dia berada dalam satu garisan. Dalam satu garisan. Sebab tu kita nampak tengah hari ni tiba-tiba nampak gelap. Sebab apa? Sebab dilindungi oleh bulan. Maka apa fasa yang berlaku? Mereka mengatakan fasa yang berlaku ketika mana gerhana bulan adalah ketika fasa bulan penuh. Yalah, bulan penuh lah sebab dia bulat. Kan? Bila dia bulat, dia tak boleh separuh, dia kena bulat lah. Okay. Kemudian, kalau matahari ni ketika fasa bulan baru. Bulan baru. Sebab tu kalau kita lihat dalam banyak kajian, kita lihat dalam banyak apa yang disebutkan, maka kita faham bahawa ini adalah satu fenomena yang luar biasa. Fenomena yang jarang-jarang berlaku. Betul. Yang biasa berlaku, matahari naik, kita tengok matahari kan, sambil-sambil healing. Kan orang sekarang ni healing sampai pagi. Macam pernah dengar je. Kan? Jadi sambil kita duduk dengar radio ikin, healing-healing ni radio ikin kita dengar. Yeah. Zikir, bacaan Quran, barulah healing perasaan kita, hati kita tu hidup. Yeah. Kan? Dengar tengok alam-alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran-kebesaran Allah. Jadi antara kebesaran Allah nak healing ni tengok gerhana matahari dan bulan. Ini healing tahap dewa ni, tahap tinggi. Kan? Dewa tu bahasa kita lah kan. Orang kata tahap makam tinggi ni. Yeah. Maknanya sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Al-Fussilat ayat 37. Ini nak siapa yang nak healing ni? Healing yang menggerunkan. Healing yang menjadikan kita ni dekat dengan Allah. Apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang serta matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan janganlah pula sujud kepada bulan, dan sebaliknya hendaklah kamu sujud kepada Allah yang menciptakannya, kalau betullah kamu hanya beribadah kepada Allah. Nampak? Ni kita healing ni maksudnya, kita tengok gerhana matahari, tengok gerhana bulan, hebatnya fenomena. Tetapi siapa yang lagi hebat? Yang menciptalah lagi hebat. Allah. Jadi Allah kata kalau kamu sembah matahari, kalau kamu sembah Allah, yang menciptakan itu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menciptakan itu adalah Allah. Itu semua adalah makhluk. Matahari, kalau matahari kita rasa hebat, bulan rasa hebat, yang menciptanya lagi maha hebat. Yeah. Jadi sebab apa nak sujud kepada benda yang diciptakan? Sujudlah, sembahlah, ikutlah kepada yang menciptanya. Itulah yang kata hebatnya orang yang mencipta. Kalau kita kata hari ni kereta, weh kereta ni hebat. Tapi orang yang mencipta kereta lagi hebat. Sebab dia boleh fikir macam mana nak menciptakan kereta. Dia boleh fikir bagaimana nak cipta telefon. Hari ni senang telefon kan. Ni kalau kita tengok, hari ni saya di rumah. Saudara Syafiq ada di rumah juga, yeah, dengan kitab-kitab. Dah macam Tok Guru dah dekat belakang ni. Eh. Jadi buku biasa, buku saudara Kelvin. Saudara Kelvin kita pun tak tahu di mana dia, yeah, sibuk dengan travel ya. Moga dia sentiasa sihat. Pendengar-pendengar setia radio IKIM ni dengar dekat corong-corong radio ni, maksudnya tak tahulah di mana, dekat rumah ada, dekat dalam kereta ada, dekat pejabat ada. Ya. Hebat tak orang yang menciptakan teknologi ni? Betul. Kita rasa hebat dah teknologi ni. Nampak saya
saya boleh tengok. Kalau dulu kita telefon, kita tak nampak muka. Sekarang ni kita telefon, jangan kata muka, lubang hidung pun kita nampak. Maknanya maknanya kita boleh tengok semua sekali. Yeah. Itu kata nak hebat orang yang mencipta. Baik, siapa lagi hebat? Yang mana orang yang mencipta tu hebat ataupun Allah yang menciptakan orang itu untuk dia diberikan ilmu untuk dia mencipta kemudahan untuk kita. Maka yang maha hebat adalah Allah. Ya. Sebab Allah yang menciptakan dia, dia tu pun diciptakan oleh Allah. Maka sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut supaya kita ni kembali kepada Allah. Di dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Apa yang disebutkan oleh Nabi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Kata Nabi, Nabi sebut dengan jelas, matahari dan bulan ini di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Ni Allah nak tunjuk tanda. Tanda Allah ni Allah tak tunjuk pun tak apa. Tetapi Allah nak tunjukkan supaya kita ni lebih kukuh keimanan kita, ketakwaan kita, kepercayaan kita. Sebab macam yang saya sebut tadilah, kalau hari ni orang kata, saya ni kuat. Kan, Habib datang seorang, dia kata, saya ni kuat. Ya ke awak kuat? Apa yang awak kuat? Saya kalau makan 5 pinggan, itu kuat melantak namanya. Kuat makan. Kuat mencekik. Ha, kita ingat, kuat mencekik. Kita ingat dia kuat boleh angkat kereta ke, kan, boleh tarik lori ke, kapal terbang ke. Ni kuat, kuat makan. Semua orang boleh jadi kuat makan. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah, Allah tunjukkan dengan Allah datangkan matahari dan Allah datangkan bulan. Kemudian kata Nabi SAW, keduanya kalau sedang gerhana, yang mana Allah gunakan untuk menakuti para hambanya. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Allah jadikan gerhana matahari dan gerhana bulan untuk tujuan apa? Untuk menakutkan hambanya. Kalau kita tengok matahari, matahari yang punya dahsyat kepanasannya, Allah boleh jadikan gerhana matahari. Boleh tutup matahari punya sinar tu, Allah boleh tutup dengan datangnya bulan. Nampak? Matahari tu kalau kita tengok, oi, takkan, jangan main-main dengan matahari ni. Tentulah tak ada siapa lagi dalam kajian sains dia boleh pergi hantar teknologi pergi ke matahari. Takkan mampu matahari ni. Nampak? Ha, mana mana manusia yang paling bijak, paling hebat pergi hantar? Pergi duduk dekat matahari. Takkan kita yang matahari punya, jauh pun kita dah rasa panas. Kat rumah pasang aircon. Kita dah pasang aircon sampai yang paling sejuk kali 16. Maknanya lemahnya manusia. Allah punya hebat, punya kuasa. Allah boleh tutup cahaya matahari itu dengan datangnya bulan. Sebab apa? Allah nak tunjuk supaya kamu takut, wahai hamba yang tak pernah takut. Ha, manusia ni, dia rasa dia hebatlah. Sebab dia rasa dia dia berkuasa atas muka bumi, dia rasa dia boleh buat apa. Tapi Allah ingatkan. Sebab tu orang yang healing ni, dia fikir, Allah punya hebat, ya Allah, gerhana matahari, gerhana bulan. Maka kita kena patuh dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi lagi, dan keduanya tidaklah gerhana lantaran kematian seseorang di antara manusia. Tidak ada kena-mengena kerana kematian. Sebab berlaku kisah yang mana ketika gerhana, maka mereka rasa ada kematian. Maka Nabi SAW sebut dalam hal ini, tidak ada kena-mengena dengan kematian seseorang. Kerana itu apabila kalian melihat, maka lakukanlah solat. Nah, yang ni yang Kelvin tanya tadi. Saya tengok bila ada gerhana matahari, gerhana bulan, sahabat-sahabat dia, kawan-kawan dia ada solat. Solat apa tu sebenarnya? Sujud pada matahari ke? Ha, kan? Sujud kepada bulan ke? Ni contoh pertanyaan yang ditanya-tanya oleh sahabat-sahabat yang bukan, masih lagi belum memiliki hidayah Allah. Kan? Jadi dia tertanya. Jadi jawapannya Kelvin, ia melakukan solat adalah semata-mata untuk sujud kepada Allah yang telah menciptakan bulan dan matahari atas kekuasaannya. Kemudian kata Nabi, dan berdoalah kepada Allah sampai hal yang menakutkan itu hilang. Sehingga kan gerhana ni hilang.
perkara yang menakutkan tu adalah gerhana matahari, gerhana bulan kan Nabi sebut, untuk nak menakutkan hambanya, untuk menyetarkan hambanya. Maka Nabi sebut, berdoalah. Kalau 5 minit, berdoalah 5 minit sehinggalah gerhana ni hilang. Jadi, saudara Syafiq, saudara Kelvin, kita nak tahu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika mana datangnya gerhana matahari dan bulan. Maka kalau nak tahu, jangan ke mana-mana. Setia bersama Radio IKIM, insyaAllah. Ya, insyaAllah kita nak tahu apa amalan-amalan yang dilaksanakan oleh baginda Nabi apabila berlakunya peristiwa gerhana matahari, gerhana bulan ini. Okey, kita berehat seketika. Untuk anda rakan-rakan pendengar, jangan ke mana-mana. Kekal bersama IKIM. Kalau ada soalan pertanyaan, boleh hantarkan ke talian WhatsApp dan juga di dalam platform media sosial Radio IKIM. Letakkan di bahagian ruangan komen. Kita akan bawakan bincang-bincang anda itu. Okey, kita berehat seketika. Kekal bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Islami. Syukur Alhamdulillah anda masih lagi bersama saya Syafiq untuk pertemuan di Aspirasi 101. Kita masih lagi berada di rancangan Kelvin Bertanya. Bagi anda yang tengah pun dengar di platform frekuensi Radio IKIM, jangan lupa boleh dengarkan juga di platform media sosial kita, di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM. Okay? Kita boleh sama-sama berinteraksi di situ. Like, komen, share banyak-banyak untuk dapatkan lagi manfaatnya. Okay? Seperti biasa, jom kita nak sama-sama ikuti lagi soalan yang dibawakan oleh saudara Kelvin Q dan juga jawapan perbincangan ilmu oleh Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, okay, ataupun Dr. HD kita yang nak berkongsi lagi dengan soalan yang dikemukakan oleh saudara Kelvin Q berkaitan dengan gerhana
dan kalender Islam ini. Doktor, jom kita nak sambung lagi, Doktor. Apa amalan yang dilakukan oleh baginda Nabi apabila berlakunya gerhana bulan atau gerhana matahari? Bagaimana, Doktor? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada saudara Syafiq, kepada Kelvin, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut tadi mengenai tentang kekuasaan, mengenai tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang perlu kita lakukan? Dan kita telah baca tadi dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan melakukan solat sunat gerhana, sama ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Maka kata para alim ulama, solat sunat gerhana matahari dan gerhana bulan ni hukumnya sunnah, sunat. Jadi dia berbeza dengan solat sunat yang kita lakukan, solat sunat witir ataupun solat sunat taubat atau solat sunat duha, dia berbeza. Sebab apa yang berbezanya? Perbezaannya dia ada dua kali rukuk. Ha, dan dalam rakaat yang pertama, begitu juga dua kali rukuk dalam rakaat yang kedua. Ha, jadi solat sunat gerhana ni dia dua rakaat, empat kali rukuk. Macam mana? Secara ringkas. Dia niat, kemudian dia takbir, kemudian dia baca Al-Fatihah. Kan? Kemudian dia baca surah, apa-apa surah lah. Memanglah ada surah-surah yang sunnah, tapi kalau dia dia hafal surah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas, tak ada masalah. Ha, kan? Kemudian dia rukuk. Bila dia rukuk, dia bertasbih dengan qadar yang panjang, kata seperti mana dalam hadis. Kemudian dia i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Tu kan dia bangun daripada macam kita nak i'tidal tu, dia bangun daripada rukuk, dia qiyam balik. Dia baca Al-Fatihah, dia baca surah. Kemudian dia rukuk. Ha, tu yang kata dua kali rukuk. Lepas tu dia i'tidal, lepas tu baru sujud. Rakaat pertama pun begitu, rakaat kedua pun begitu. Maknanya baca Fatihah, baca surah, rukuk. Lepas rukuk, dia bangun daripada rukuk, dia qiyam balik, baca Al-Fatihah, baca surah, kemudian dia rukuk. Ha, sebab tu dia satu rakaat ada dua kali rukuk bagi solat gerhana matahari dan gerhana bulan. Kemudian dia bangun, kemudian barulah dia sujud. Itu secara ringkas. Baik. Waktu dia bila? Waktu bila terjadinya gerhana. Ha, macam hari ni sekarang tak ada gerhana kan, saudara Syafiq? Yeah. Eh, saja-sajalah kita nak pergi menggatal, kita nak pergi buat solat sunat gerhana. Gerhana matahari lah kita pergi buat. Tak boleh lah sebab tidak ada gerhana matahari. Yeah. Buatlah solat sunat duha pagi ni. Begitu. Jadi, dia waktunya apabila ada dan berlakunya gerhana matahari dan bila berlakunya gerhana bulan. Maka kata mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i dibolehkan solat walaupun solat sunat gerhana matahari ataupun gerhana bulan lah, mana-mana, pada waktu-waktu yang tidak dibenarkan. Contoh selepas solat subuh ataupun asar ke, sekiranya berlaku gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka dibenarkan solat walaupun pada waktu-waktu yang dilarang. Ya. Ha, ini dalam pandangan mazhab Syafi'i. Baik, apakah amalan dia secara ringkas? Supaya kita tahu apa amalan-amalan yang kita nak lakukan ketika mana kita nampak gerhana matahari dan gerhana bulan. Maka yang pertama sudah pasti adalah kita sujud kepada Allah, iaitu dengan melakukan solat sunat tadilah yang kita dah sebut. Solat sunat. Itu nombor satu. Kemudian, yang kedua, bila kita melihat tu, melihat gerhana matahari dan bulan, disunatkan untuk kita membaca surah Ali Imran. Surah Ali Imran, ayat 191. Apa ayat dia? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau dari segala kekurangan. Maka ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami dan peliharalah kami dari siksaan api neraka Allah. Jadi, sunat kita tengok, kita baca surah Ali Imran ayat 191. Dua dah amalan. Satu, solat sunat gerhana. Yang kedua,
waktu kita tengok tu, itulah doa dia. Yang ketiga, kata para ahli ulama adalah beristighfar. Yeah. Istighfar. Maknanya kita beristighfar atas dosa-dosa. Sebab Allah menakutkan kita dengan Allah jadikan gerhana tu tadi kan dalam hadis kita baca tu. Mm-hmm. Untuk menakutkan hamba. Maka takutnya kita itu, kita kembali kepada Allah dengan istighfar. Seperti mana di dalam hadis Nabi SAW, sama ada istighfar ataupun tasbih, kata Nabi di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, terjadinya gerhana matahari dan bulan bukanlah kerana mati atau hidupnya salah seorang. Apabila kamu melihat perkara itu, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah. Ha, maksudnya kamu bertakbir, bertahmid, beristighfar, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata para ahli ulama itu menjadi sunnah baginda Rasulullah. Ya. Ha, kan? Ya. Tengok Subhanallah, Subhanallah Maha Suci Kau Ya Allah, Subhanallah. Nampak? Puji Allah. Tetapi jangan tengok gerhana, puyo yang keluar. Kita kadang-kadang kan, dia itulah masalah kita. Kembali balik memuji-muji Allah. Uyo, dahsyatnya kan. Luar biasa, gempaklah. Memanglah perkataan itu tak ada masalah kita nak sebut. Tapi selitkan dan kita jadikan ia sebagai asas dalam percakapan kita. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Maha hebatnya Engkau Ya Allah, agungnya Engkau Ya Allah. Itu yang kita kena sebut. Sebab apa? Sebab kita tengah melihat kehebatan Allah. Ya. Ah kan? Ah, bukanlah kita tengok benda bukan ciptaan Allah. Maknanya daripada benda kekuasaan Allah ni, kita lihat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebutkan di dalam hadis. Kemudian apa yang kita nak buat? Okey, yang pertama solat tadi kita dah cakap. Yang kedua, bila tengok, kita tengok tu ada doanya. Kemudian yang ketiga, kita bertasbih, bertakbir, bertahmid, memuji Allah, beristighfar. Yang keempat, kata ulama, bersedekah. Seperti mana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, hadis tadi juga, maka kata Nabi, wa tasaddaku. Bila kamu tengok matahari, tengok gerhana matahari, gerhana bulan, maka watasaddaku, hendaklah kamu perbanyakkan sedekah. Perbanyakkan sedekah. Sedekah masuk ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. Contoh, ya. Kan? Untuk memperjuangkan, melahirkan da'i-da'i mu'alaf. Jadi, perbanyakkan sedekah. Kita sedekah dekat masjid, sedekah dekat surau, sedekah dekat orang fakir miskin. Kita sedekah. Kenapa? Karena semua ni tidak ada dan tidak berguna sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan muka bumi ini. Kan duit kita punya banyak. Kan kita kata boleh tak kalau saya nak lari, nak naik roket, nak pergi Marikh. Nak duduk kat Marikh. Kalau bumi pun tak ada, Marikh pun tak ada. Jadi Allah boleh mampu membinasakan keseluruhannya. Maka nak menunjukkan harta ni tidak boleh melebihi kasih sayang kita kepada Allah, kita sedekah. Ya. Jadi kita infak sedekah. Maka itulah yang disebutkan oleh para alim ulama, apa yang perlu kita lakukan dan amalan-amalan yang perlu kita buat seperti mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya nak tutup Kelvin, saudara Syafiq dan pendengar-pendengar setia Radio IKIM. Apa sebenarnya hikmah di sebalik kejadian gerhana? Yang pertama, ada tiga perkara yang perlu kita faham. Pertama, kita menzahirkan kekuasaan Allah di atas muka bumi yang mentadbir alam. Itu. Maknanya, hikmah dia, Allah menzahirkan kekuasaannya. Supaya kita tahu inilah kekuasaan dan kehebatan Allah. Tidak ada tandingan. Nombor dua, dia memberikan peringatan dan pedoman kepada umat manusia supaya tidak lalai dengan perintah Allah. Itu nombor dua. Allah bagi peringatan. Allah suruh kita jangan lalai. Jangan abaikan perintah dia. Jangan buat segala larangan dia. Itu nombor dua. Nombor tiga, menginsafi kekuasaan Allah terhadap penciptaan alam. Maksudnya, kita menginsafi,
kita mensyukuri nikmat yang diberikan. Sebab tu kalau kita insaf, kita syukur, insaf ya Allah banyak buat salah. Syukur kita ya Allah, apa yang Allah jadikan, apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah berikan, syukur ya Allah. Kerana semuanya datangnya daripada engkau. Matahari ni, kita dapat rasa panas tubuh badan kita hari ni kan, kita rasa. Kalau matahari ni tak ada, beku bumi ni. Allah. Ha, ni sign, beku bumi ni. Tapi dengan sebab matahari kita rasa panas. Alhamdulillah, kan? Kita punya darah-darah mengalir dengan elok. Kita punya, orang kata, rambut pun tumbuh dengan elok. Tanpa matahari, rambut pun tak boleh nak tumbuh. Tumbuh-tumbuhan pun tak boleh nak tumbuh. Ha, itulah pentingnya tugas matahari. Ya. Kalau tak ada pula malam, kan? Tentunya kalau malam tak ada, bulan tak ada. Ya, yang mana kalau kita belajar sains dulu kan, saya pun belajar juga, ilmu sains bukan tak belajar kan, bagaimana ombak dan sebagainya, banyak-banyak sebenarnya bulan ini memainkan peranan penting, matahari memainkan peranan penting. Jadi syukur kita kepada Allah dengan kehebatan dan kekuasaannya, kita menjadi hambanya yang telah dipermudahkan segala urusan kita, semuanya kita kembali kerana keesaan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Itu utama kan, Doktor, kalau dengar saja bercakap tentang kehebatan kekuasaan Allah ini, sebutlah yang baik-baik. Pujilah Allah sebab kita tak mampu nak buat yang macam tu. Kita manusia memang banyak kelemahan dan Allah lah yang maha hebat, maha terbaik bila melaksanakan apa sahaja turutan alam. Cantik je kan. Ha, kalau pukul 8 tu tetap jadi malam, memang akan malam. Dia takkan jadi lewat pukul 9 ke 10 malam. Kecuali dekat tempat lain kan. Negara-negara lain kan. Kita ni memang ikut timing je. Masya Allah, hebatnya Allah ciptakan apa sahaja yang ada di alam ini. Terima kasih Doktor atas perkongsian ini. Insya Allah, moga dapat menjawab soalan Kelvin Q kita dan kita pun sama-sama dapat refreshkan lagi apa yang perlu kita ingat dan kita sematkan di hati kita sebagai ilmu yang bermanfaat. Terima kasih Doktor. Moga dapat jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum Doktor Hidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kota Kinabalu 93.9 FM. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. Inspirasi Inforia Islam. Ayo sertai kempen jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untuk Mulia Aqsa. Heran betul lah. Rumah awak banyak kucing. Tapi sofa cantik je. Tak ada kuyak pun. Kucing tak cakap ke? Ha, ini sofa Ella Furniture. Sofa anti cakap. Itulah aku biarkan je si Oyen duduk atas sofa. Bulu pun tak lekat. Ha, anda yang beli kucing tu, nak masuk rumah baru atau nak beli sofa, dapatkan sofa Ella Furniture. Fabrik anti cakap dengan 200 warna untuk disuapada dengan dinding rumah. Lari FB Ella Furniture Malaysia atau ke showroom di Bukit Jelutong Shah Alam. Pada suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Akhlaqen? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azmal Fatih pula? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, cikgu? Bagus soalan tu, Muhammad Azmal Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 7% untuk iklan jenis bual bicara. Siapa cepat dia dapat? Oh! Ha, berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan Bual Bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera. Tempat adalah terhad, tertakluk kepada terma dan syarat. Inspirasi